Bukan dia home band-nya BCL juga gitu. Waduh, gua belum lihat tuh. Nah, tapi itu menurut lu sendiri mereka kedekatannya gimana sih? Kalau maksudnya emang ini Ray drummer. Ray drummer. Oh, si sama apa BCL. Iya, tapi dia bisa nyanyi juga gitu. Gimana nih? Yang lu tahu dia ada kedekatan, maksudnya cuma sekedar apa kayak adik kakak aja atau cuma belum. Gua malah kalau enggak dari kalian ini gua enggak tahu. Apa lu mau lihat dulu? Apa? Mau lihat dulu enggak? Gua sih temenan. Temenan sama Ray ya? Atau mungkin kayak BCL juga. Ini di panggung. Iya, semalam di Singapura konser yang Singapura BCL. Oh, gimmick aja sih kayaknya. Kayak harusnya sih. Tapi enggak tahu ya. Dulu kecil emang gue nih. Nah iya, nah, itu mungkin seperti apa? Ya, biasa itu kayaknya sih buat ini aja sih. Kayak aja sih kalau gue sih gimmick aja. Ya gimmick aja, biasalah. Gue juga pernah kayak gitu juga, misalnya di atas panggung misalkan ajak cewek siapa. Kayak Bieber juga, sosok jadi Bieber. Jadi buat kayak nyudupin panggung aja atau gimana? Iya, biasa itu act aja sih biasanya. Kalau gue sih setaunya ya act aja sih. Tapi menurut lo sendiri yang memang lo kenal sama Ray. Ray ini sama Unge ada kedekatan sekedar teman aja, nggak tahu sama sekali nggak tahu. Cuman emang setahu gue emang Ray emang ngedramin Unge, terus dramin banyak lah dia. Terus kalau sekarang juga nyanyi gitu sih, menurut gue sih ek aja sih. Menurut gue cuman kalau di luar itu ya terserah dia juga sih. Tapi mengenal sosok Ray sendiri seperti apa sih kalau Bang Iqmal sendiri? Ray kenal waktu kecil banget sih, sekarang udah sibuk banget kan, udah paling ketemu kalau di panggung aja, kalau satu acara. Ya orangnya nice, baik gitu, muda seger sih. Tapi memang sering ya ngiringin apa Unge gitu kalau nyanyi kayak gitu, dia ngedramin. Setau gue emang sering, udah sering gitu. Emang kalau untuk di panggung dia juga nyanyi kan, emang penyanyi juga kan, idola cilik dia dulu kan. Idola cilik, terus sekarang mungkin karena udah sama Unge, ngiringin Unge, jadinya daripada penyanyi siapa, kebetulan kan lagunya ada yang duet sama cowok kan, ya udah mungkin sama Ray gitu. Untuk kayak tadi kayaknya sih gimmick tuh harusnya sih gitu. Cuman kalau memang ada lebih itu ya doain aja. Gitu. Okay. Tapi biasanya kalau kedekatan kalau apa home band yang ngiringin penyanyi gitu, biasanya kedekatannya seperti apa, deket banget atau ya, seperti yang lu tahu? Gua misalnya sama Mama Ina Vina Paninata udah kayak anggap kayak ibu sendiri di dalam satu band gitu. Mungkin juga Ray juga sama Unge ya kedekatannya di band aja dan emang untuk profesional biasa sih kayak gitu sih. Kayak gitu. Setahu saya sih. Cuman kalau memang ada lebih semoga langgeng. Namanya orang berjodoh ya amin-amin aja. Cocok lah bro. Apalagi perbedaan usia kan lumayan. Sekarang mau perbedaan usia juga enggak inilah, yang penting benar-benar dipersiapkan aja. Gua aja kan kemarin juga nikah kan 2 bulan langsung gua tunangin. Eka gitu. Pur, kamu cocok gak sih Unge sama Ray itu? Cocok gak ya? Ya gak tahu mereka gimana ininya. Kalau emang misalkan emang punya hubungan lebih sih ya moga-moga ya cocok-cocok aja sih. Yang terbaik lah buat adek gua ini. Oke? Oke, sip. Thank you semua. Thank you.